Hello guys, welcome to the studio. Nama aku Rusya Dilmi. Untuk video kali ini, aku nak ajar korang satu lagi plan ini untuk korang guna pakai dalam membuat organic form. Tapi sebelum tu, jangan lupa korang like, share dan juga subscribe aku punya channel dulu. Alright, let's go. Okay, aku nak terangkan sikit. Apa itu soap bubble ni? Dia ada terbagi kepada 6 bahagian dekat dunia plugin tu. First kali dia ada skin, iaitu dia untuk generate soap skin. Yang kedua dia ada untuk XY untuk edit soap skin ratio. Yang ketiga adalah generate soap bubble. Yang keempat adalah restart from finding. Yang kelima adalah stop animation. Dan juga yang keenam adalah soap skin bubble. Okay, kalau aku nampak aku tekan ni, dia akan keluar. Ini adalah guide lah. Korang boleh faham kat sini. Dia ada daripada toolbar ni. Macam mana nak gunakan soap bubble punya plugin. Jadi kat sini aku akan terangkan satu persatu macam mana nak gunakan dia. Alright. Okay guys. Seperti yang kau dapat lihat kat sini, pelbagai shape yang aku buat lebih kepada freeform punya shape. Kau nak ajar korang macam mana kau nak generate korang punya form ni untuk adanya demi surface kat kawasan atas dia. Okey, cara dia senang je. First kali korang select and then korang tekan skin. Tapi sebelum korang tekan enter di sini, kat sini ada division dia. Korang boleh tukar kepada satu ke tengok bergantung pada korang punya shape macam mana korang buat structure dia. Ada kepada 2, 5 pun boleh, 10. Standard kita guna 10 and then korang tekan enter. Dia terus jadi kat situ. Nampak tu guys. Dia terus ikut shape. Pastikan korang punya line ni semua bersambung. Okey, untuk penggunaan yang XY ni juga, edit soft skin ratio ni, selalunya jarang diguna pakai. Tapi korang boleh gunakan generate soap bubble ni. Cara yang aku nak ajar korang, korang tengok ni. Korang just select, korang just tekan generate soap bubble. And ni kat tepi ada pressure. Kalau korang tekan 10 pressure, dia akan masuk ke dalam. Sebabnya kat kawasan ni 10 dia, kawasan dalam ni dia tak limit space. Kalau kawasan limit space dekat kawasan atas ni, kawasan putih ni, dia akan keluar lah. Contoh macam korang, kalau macam mana korang nak kedalamkan lagi, boleh tekan 50 pun boleh. Dia makin ke dalam, korang nampak. Kalau macam korang nak pastikan dia keluar, korang boleh tekan negatif 50. Nampak tu? Dia akan melengkung ke atas. Menggelembung. Gelembung dan melengkung lah, dia kata ke atas. Okay, kita try dekat shape yang lain pula. Contoh macam shape ni pula, korang boleh tekan. Korang select semua line kat sini. Korang just tekan click. And then contoh ni macam ni, aku nak buat 5. And then aku tekan enter. Just jadi terus shape dia. Dia terus ikut. Korang jangan risau. Kalau macam ni pun boleh juga. Kita try. Okay. Tekan. And then korang tekan saja. Aku tekan. Tekan 8 boleh. 8 korang. Tekan enter. Dia terus ikut shape dia. Kalau macam korang nak gelembungkan dia keluar macam ni, korang nak keluarkan dia, korang just tekan bubble. Macam ni korang beri ke negatif 50, dia akan keluar ke depan. Nampak tu guys. Kalau korang negatif 100, dia akan lagi keluar. Dia akan membesar ke keluar lah. Kalau korang nak jadikan dia biasa balik, korang just tekan satu lah. Nampak tu. Okay, kat sini pula aku tengok macam mana aku nak ajar korang shape macam ni. Macam ni buat Korang just select and then korang tekan skin. Korang just select. Okay, jangan guys. Korang just select. Korang tekan skin. Enter. Lepas tu korang buat pula yang atas ni. Untuk yang atas ni pula, korang select. And then korang tekan skin. Korang enter. Tapi semua tu korang boleh tukar lah dulu. Berapa banyak demi ratio. Buat tu. Korang nak buat shape macam mana pun. Yang ni pula. Aku try semula shape yang aku dah buat kat sini. Korang just select, tekan skin, pilih 10, adalah 5, enter. Nampak tu guys, ini korang boleh kedalamkan dia. Kalau korang tak select, korang tak boleh buat langsung dia punya bubble ni lah. Korang just select, tekan bubble ni. And then korang boleh pressurekan dia tekan 20. Okay, jadi mungkin jadi ke dalam lah. Nampak tu guys. Untuk shape macam ni pula, macam mana korang nak buat? Korang sama je. Just korang select, tekan and then select saja. Dia terus jadilah shape diikut.
Kalau shape macam ni pula yang aku buat ni agak agak pelik sikit. Korang just select pun boleh. Select, pastikan dia punya tu satu je, senang. Pastikan dia punya edges tu semua bersambung lah, line-line dia. Select, okay. And then tekan tu jadi. Lepas tu guys, jadi kat sini korang jangan risau, korang jangan takut lah dengan menggunakan SketchUp ni. Korang nak buat shape yang Orang kata tu shape yang susah-susah, shape yang macam tak masuk akal kan, semua korang boleh buat, jangan risau. Kat sini aku nak ajar korang trik je, senang saja dengan menggunakan, tinggal menggunakan plug-plug ini ada ni. Okay guys, aku rasa untuk video kali ni itu saja. Aku nak ajar korang cara korang nak gunakan plug-in yang bernama Soapbubble ni. Aku harap korang dapat like, share and subscribe aku punya channel. Dan jangan lupa share video ni kat kawan-kawan korang kalau korang rasa video bermanfaat. Alright, thank you so much.